Kesatria baju putih, tek Insin Hiap, bagian 10. Berselang beberapa saat, barulah Trio Hiong berhenti meniup suling dan suara kecapi itu pun ikut berhenti. Wah, luar biasa sekali seru Xiao Qing sambil bertepuk-tepuk tangan. Itu merupakan perpaduan suara yang amat cocok dan serasi begitu pula. Xiao Qing wajah Li Sui Xian langsung memerah. Jangan omong sembarangan tahu sopan dikit hei Hai Xiao Qing tertawa geli. Lihat Tio Cieh memandang ke arah lukisan yang belum selesai itu. Adik Xian, engkau bisa melukis juga ya? Li Sui Xian mengangguk. Kenapa tidak diselesaikan? Tanya Tio Cieh heran. Karena mendadak aku ingin main kecapi, sahut Li Sui Xian maka aku tidak menyelesaikan lukisan itu. Oh, oh, oh Tio Chia Hiong manggut-manggut, lalu mendekati lukisan yang di atas meja batu itu. Karena tertarik, mencoba melukis menyelesaikan lukisan tersebut. Li Sui Xian dan Xiao Qing terbelalak menyaksikannya. Mereka berdua sama sekali tidak menyangka kalau Tio Chia Hiong mahir seni lukis. Mendadak mulut mereka berdua ternganga lebar, karena Tio Chia Hiong menambahkan beberapa bait syair di sisi kanan lukisan itu. Bukan main indahnya tulisan Tio Chia Hiong, dan bunyi syair itu pun sangat mengesankan. ha ha, -ha mulut Xiao Qing ternganga semakin lebar. Kakak Hiong, seru Li Sui Xian dengan penuh kekaguman. Engkau mahir seni lukis dan sastra itu sungguh di luar dugaan adik Sien Tio Chia Hiong memberitahukan. Sejak kecil aku belajar membaca, menulis, melukis, meniup suling dan ilmu sastra. Ogli oh sui sien kagum bukan main. Wah seru siang cing yang cerwet itu. Itu sih bukan bumbu coan cat, mahir ilmu sastra dan ilmu silat, lagi, sebab suan muda juga mahir ilmu pengobatan, seni lukis dan seni musik. Wah sungguh luar biasa kenapa engkau bahwahan dari tadi tanya Tio Chia Hiong sambil tersenyum. Karena kagum, Chuan muda sahut Xiao Qing dan menambahkan, Nona pun pasti kagum sekali pada Chuan muda, Xiao Qing, Li Sui Xian segera menundukkan wajahnya dalam-dalam. Pada saat bersamaan, muncul seorang pelayan wanita menghampiri mereka sambil tersenyum-senyum. Nona Chuan muda lapor pelayan wanita itu, Chuan besar dan Nyonya besar sudah menunggu di ruang makan, Kakak Hiong. Mari kita makan dulu ajak Li Sui Sian. Tio Chieh mengangguk. Mereka lalu berjalan ke dalam menuju ruang makan. Wajah gadis itu terus berseri-seri tiga hari kemudian, Nyonya Li sudah sembuh dari sakitnya, karena itu Tio Chieh memohon pamit kepada hartawan Li, namun hartawan Li terus menahannya. Chieh Yong jangan buru-buru pergi. Tinggal di sini lagi beberapa hari paman, berilah sedikit muka pada paman karena Hartawan Li terus mendesak, akhirnya Tio Chieh Yong terpaksa mengabulkannya. Betapa gembiranya Hartawan Li dan istrinya, terutama Li Sui Xian yang cantik jelita itu. Paman, para Piao Su yang terluka itu sudah sembuh tanya Tio Chieh Yong mendadak. Mereka sudah sembuh semua sahut Hartawan Li sambil tersenyum kepala Piao Su sudah kemari. Maksudnya ingin mengucapkan terima kasih padamu, tapi ku bilang, berterima kasihlah kepada Tian. Benar, Paman Tio Chia Hiong manggut-manggut. Bagaimana tingkah laku kepala Piao Su beserta anak buahnya kepala Piao Su itu sangat baik terhadap para penduduk di sini, jadi mereka pun boleh dikatakan sebagai keamanan kota ini. Hartawan Li memberitahukan. Kalau begitu, ujar Tio Chia Hiong setelah berpikir sejenak tenolong paman undang kepala Piao Su itu kemari, aku ingin berbincang-bincang dengannya baik hartawan Li langsung menyuruh seorang pelayan lelaki untuk pergi mengundang kepala Piao Su itu tanpa bertanya apapun. Nak Nyonya Li menatapnya heran. Engkau ingin berbincang-bincang apa dengan Piao Su itu istriku sahut hartawan Li. Jangan banyak bertanya, sudah pasti Chia Hiong mempunyai maksud tertentu benar bibi sambung Tio Chia Hiong. Karena para anak buah tidak dapat melawan para perampok tempoh hari, maka, aku ingin mengetahui bagaimana kepandaian kepala Piao Su itu, oh hanyonya limanggut-manggut. -manggut. Berselang beberapa saat kemudian, pelayan lelaki itu telah muncul bersama seorang lelaki gagah berusia empat puluhan. Chuan memanggilku kemari, Apakah ada sesuatu yang penting? Tanya kepala Piau Su sambil menjura memberi hormat. Ini, Hartawan Li memandang ke arah Tio Chie Maaf ucap Tio Chie Sesungguhnya aku yang mengundang Chong Piau Tau, kepala Piau Su, kemari, oh kepala Piau Su itu menatap Tio Chie Kalau bukan para anak buah yang telah menutur tentang kejadian tempo hari itu, Tentunya ia tidak akan percaya bahwa Tio Chieh Yong yang masih muda itu mampu merobohkan belasan perampok. "Apakah saudara adalah Tio Xiao Hiap Chong? Piao? atau Tio Chieh Yong tersenyum. Jangan memanggilku Xiao Hiap, namaku Chieh Yong. Panggil saja namaku itu mana boleh." Kepala Piao Su itu tertawa. "Lebih baik aku memanggilmu saudara Tio saja, tidak apa-apa." Tio Chieh Yong menatapnya. Chong Piao Tau berasal dari perguruan mana Kunlun? kepala Piao Su memberitahukan dan bertanya. Sawara Tio menyuruhku kemari, sebetulnya ada urusan apa maaf ucap Tio Chie Yong. Aku ingin melihat ilmu silatmu, oh kepala Piao Su itu tertegun. Chong Piao Su, maukah engkau memperlihatkan ilmu andalanmu tanya Tio Chie Yong mendadak boleh, namun, kepala Piao Su itu memandangnya. Aku pun ingin menyaksikan kepandaian saudara Tio. Tentunya saudara Tio tidak berkeberatan kan? Tentu. Tio Chia Hiong mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita ke halaman saja. Ajak kepala Piao Su itu. Baiklah Tio Chia Hiong manggut-manggut mereka berdua berjalan ke halaman depan. Hartawan Li dan istrinya juga ikut ke sana. Li Sui Xian dan Xiao Qing pun tidak mau ketinggalan. Maaf, Saudara Tio bolehkah aku mohon petunjuk kepadamu beberapa jurus tanya kepala Piao Su. Boleh Tio Chie Yong mengangguk maaf ucap kepala Piao Su, kemudian menghunus pedangnya, dan langsung menyerang Chie Yong. Mendadak badan Tio Chie Yong bergerak seketika juga kepala Piao Su itu melongo karena pemuda itu telah lenyap dari hadapannya. Ternyata Tio Chie sudah berada di belakangnya, Xiao Qing yang cerwet itu seura berseru. Chong Piao To Chuan muda berada di belakangmu. Kepala Piao Su segera membalikan badannya, tapi di saat bersamaan Tio Chie bergerak sehingga tetap berada di belakang kepala Piao Su. Kepala Piao Su itu melongo lagi, sebab Tio Chie tetap tidak kelihatan, sehingga Xiao Qing tertawa geli, lalu berseru. Chong Piao Tou, Chuan Muda tetap berada di belakang Muhaah terkejutlah kepala Piao Su. Saudara Tio, jangan terus berkelit baiklah Tio Chie langsung muncul di hadapannya ternyata pemuda itu menggunakan Kio Kiong Santian Po Saudara Tio, cobalah tangkis seranganku ujar kepala Piao Su penasaran. Baik. Tio Chie mengangguk hiaat kepala Piao Su berteriak keras sambil menyerang. Xiao Hyung tetap berdiri di tempat, kemudian mendadak mengibaskan lengan bajunya. Terang pedang di tangan kepala Piao Su patah jadi beberapa potong, sedangkan tubuh orang itu terhuyung-huyung beberapa depa, lalu jatuh gedebuk. Aduh yang menjerit malah Xiao Qing, pelayan pribadi Li Sui Xian menjerit gara-garanya terkejut melihat kepala Piao Su jatuh gedebuk kepala Piao Su bangkit berdiri lalu menghampiri Tio Chieh Hiong sambil menjura saudara Tio, engkau memang hebat sekali, ujarnya dan menambahkan. Pantas para perampok itu tak berkutik terhadapmu, kepandaianku biasa-biasa saja, sahut Tio Chieh Hiong merendah. Cong Piao Tu, sudikah engkau perlihatkan ilmu silatmu ya? Kepala Piao Su so tergirang dalam hati, lah yakin tahu Tio Chieh Hiong akan memberi petunjuk kepadanya maka segeralah ia memperlihatkan ilmu pedang andalannya. Berselang sesaat, tarulah ia terhenti saudara Tio, bagaimana? Mohon petunjuk Chong Piao kepandaianmu baru mampu menghadapi perampok biasa. Kalau menghadapi perampok yang berkepandaian tinggi, engkau pasti roboh karena itu, aku ingin menamtah beberapa jurus dalam ilmu pedangmu, agar engkau dapat menghadapi perampok berkepandaian tinggi, terima kasih. Saudara Tio Kepala Piau Su Girang tukan main. Tio Chia Hyong memberi petunjuk kepadanya. Kepala Piau Su mendengarkan dengan penuh perhatian. Nan cobalah engkau terlatih sekarang ujar Tio Chia Hyong. Kepala Piau Su segera terlatih setelah terlatih beberapa kali, Giranglah Kepala Piau Su, setat ilmu pedangnya sudah tertamtah lihai. Terima kasih, Saudara Tio ucap Kepala Piau Su sambil menjura. Chong Piao tahu sahut Tio Chia Hiong sungguh-sungguh kini engkau tidak usah cemas lagi menghadapi perampok berkepandaian tinggi saudara Tio, engkau sungguh luar biasa kepala Piao Su itu kagum sekali pada Tio Chia Hiong, lalu bermohon pamit. Nak Li menatapnya lembut. Ilmu silatmu sungguh tinggi sekali bibi Tio Chia Hiong tersenyum. Aku hanya memiliki ilmu silat yang biasa saja, yang biasa sudah begitu hebat, Apalagi yang luar biasa, selah Xiao Qing mendadak. Cuan muda pasti bisa terbang, Xiao Qing tegur Li Sui Xian. Engkau kok banyak omong tidak apa-apa, ujar Tio Chia Hiong sambil tersenyum, lantaran Xiao Qing berkata, sehingga menimbulkan sifat kanak Tio Chia Hyong. Xiao Qing, engkau mau melihat aku terbang mau, sahut Xiao Qing cepat. Kakak Hiong, Li Sui Xian memandangnya bingung. Engkau bisa terbang, ya Tio Chieh Hiong, tersenyum. Lalu mendadak badannya melesat ke atas tujuh delapan depa tingginya. Setelah itu berjungkir balik di udara dan badannya melambung ke atas lagi tujuh delapan depa. Kemudian berjungkir balik lagi sehingga badannya makin melambung ke atas. Hartawan Li dan istrinya menyaksikan itu dengan mulut terengah lebar. Begitu pula Li Sui Xian dan Xiao Qing setelah itu. Tio Chie melayang turun perlahan-lahan. Ternyata ia mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sin Keng ketika badannya merosot turun, agar badannya melayang turun dengan ringan dan perlahan sesungguhnya Tio Chie Hiong tidak bermaksud memamerkan kepandaiannya, hanya saja perkataan Xiao Qing tadi telah menimbulkan sifat kekanak-kanakannya. Di saat badannya melayang turun, ia mengeluarkan suling kemala, sekaligus meniupnya mengiringi gerak badannya. Betapa menakjubkan, suara suling mengalun merdu, sedang pakaiannya berkibar-kibar terhembus angin. Beberapa pelayan lain yang menyaksikannya, tanpa sadar langsung menjatuhkan diri berlutut karena menganggapnya sebagai seng dewa yang turun dari hayangan hartawan Li dan istrinya mematung, sedangkan Li Sui Sien dan Xiao Qing memandang dengan matlah, tak berkedip setelah melayang ke bawah, Barulah Tio Chieh Yong menyimpan suling kumalanya ke dalam bajunya, lah tertegun, sebab hartawan Li, Nyonya Li, Li Sui Sien dan Xiao Qing masih berdiri tak bergerak paman bibi, panggil Tio Chieh Yong. Chieh Yong, hartawan Li menatapnya terbelalak. Sebetulnya siapa engkau paman Tio Chieh Yong tercengang? Aku Tio Chieh Yong. Kenapa paman bertanya begitu engkau, engkau kok bisa terbang? Tanya Hartawan Li sebetulnya aku tidak bisa terbang, jawab Tio Chia Hiong sambil tersenyum-senyum. Itu adalah ginkang, oh, oh Hartawan Li manggut-manggut. Kekagumannya terhadap Tio Chia Hiong sudah tidak bisa dilukiskan lagi. Chuan muda, Xiao Qing memandangnya dengan bola mata berputar-putar. Kalau Chuan muda terus berjungkir balik? bukankah akan sampai di sorga tentu tidak Tio Chie Hiong tersenyum lagi. Jangan-jangan, Xiao Qin teringat sesuatu. Chuan muda jelmaan San Go Kong, kerasakti yang pernah mengacau di sorga, kemudian ditangkap oleh Seng Buddha dalam dongeng perjalanan ke barat, Xiao Qin Tio Chie Hiong tertawa kecil. San Go Kong begitu nakal, sedangkan aku sama sekali tidak nakal, Bagaimana mungkin aku jelmaan San Gokong Kong kakak Hiong? Li Sui Sien menatapnya dengan mata berbinar-binar. Terkejutlah Tio Chie Hiong, dan seketika juga ia tahu bahwa gadis itu telah jatuh hati kepadanya. Ada apa? Adik Sien tanyanya. Li Sui Sien tidak menyahut, hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam. Logo Da Xiao Ching yang cerwet itu. Kok nona jadi malu-malu kucing hahaha Hartawan Li tertawa terbahak-bahak. Bab 18 Ang si, biara teratai merah. Pagi ini seusai makan, Hartawan Li, Nyonya Li dan Tio Chieh Yong duduk di ruang depan. Namun sungguh mengherankan, Tio Chieh Yong tampak termenung. Chieh Yong Hartawan Li memandangnya. Engkau sedang memikirkan apa aku sedang memikirkan para tabib di kota ini, jawab Tio Chieh Yong. Itu kenapa hartawan Li heran. Padahal waktu itu Bibi hanya menderita sakit radang usus, kenapa tiada seorang tadi pun mengetahuinya Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin ilmu pengobatan mereka masih rendah, sahut Nyonya Li. Ya, Tio Chia Hiong manggut-manggut. Karena itu... Aku harap taman bersedia mengundang mereka kemari, baik hartawan Li langsung menyuruh beberapa pelayan lelaki untuk pergi mengundang para tabib di kota tersebut. Hartawan Li sangat terkenal di Kota Paihong, sudah barang tentu tiada seorang tabib pun berani menolak undangannya. Berselang beberapa saat kemudian, para tabib itu telah berkumpul di ruang depan di rumah hartawan Li sebelum mereka hadir. Tio Chie Hiong telah menyuruh seorang pelayan untuk menyediakan selembar kertas putih yang lebar berikut tinta hitam dan sebatang pit, potlot Cina kuno. Hartawan Li dan istrinya, bahkan Li Xiu Xian dan Xiao Qing juga ikut serta di ruang itu. Hartawan Li, sebetulnya ada urusan apa kami diundang kemari tanya seorang tabib berusia 50-an. Mereka semua sudah tahu Tio Chehong berhasil menyembuhkan penyakit Nyonya Li karena Tio Chehong masih begitu muda, maka para tabib menganggap itu hanya kebetulan saja. Sesungguhnya, jawab hartawan Li sambil tersenyum. Yang mengundang kalian kemari adalah Tio Xiao, hiap ini para tabib itu langsung memandang Tio Chehong dan mereka tampak tercengang. Ada apa gerangannya Tio Xiao Hiap mengundang kami kemari tanya tabib berusia puluhan itu dengan kening berkerut. Maaf ucap Tio Chieh Yong dan melanjutkan. Aku mengundang paman-paman kemari untuk membahas ilmu pengobatan, oh para tabib itu saling memandang. Tio Xiao Hiap ujar tabib berusia lima puluhan dengan wajah tidak senang. Engkau jangan mengira telah berhasil menyembuhkan Nyonya Li, maka ingin berbangga diri di hadapan kami sesungguhnya aku tidak berbangga diri sebaliknya malah ingin merendah diri sahut Tio Chieh sambil tersenyum sekarang aku ingin bertanya sebetulnya Nyonya Li menderita sakit apa para tabib diam berselang sesaat tabib berusia 50-an itu membuka mulut sebetulnya itu bukan penyakit tapi Nyonya Li terganggu oleh arwah penasaran oh Tio Chieh Yong tersenyum Maaf, bolahkah aku tahu nama tabib aku dipanggil Tabib Lim, sahut tabib itu. Tabib Lim Tio Chia Hiong menatapnya. Apakah Tabib Lim mengerti penyakit dalam tentu mengerti, kalau mengerti, kenapa Tabib Lim tidak tahu penyakit apa yang diderita Nyonya Li. Sudah ku katakan tadi bahwa Nyonya Li terganggu oleh arwah penasaran, Tabib Lim Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu berarti aku si penangkap arwah penasaran hei Hai Xiao Qing tertawa geli mendengar ucapan itu. Diam Xiao Qing bisik siu Kira-kira begitulah sahut Tabit Lim tak mau kalah Tio Xiao Hiap berhasil menyembuhkan penyakit nyonya li, itu hanya kebetulan saja Tabit Lim penyakit yang diderita nyonya li waktu itu semacam penyakit dalam, Tio Chieh memberitahukan. Yaitu penyakit radang usus, maka membuat Nyonya Li menggigil kedinginan, kemudian badannya panas seperti terbakar, oleh karena itu. Nyonya Li mengoceh tidak karuan sebab suhu badannya sangat tinggi tabib-tabib lain saling memandang, sedangkan tabib Lim masih tetap meremahkan pengobatan Tio Chieh Yong Tio Xiao Hiap, itu hanya omong kosong, sahutnya agak sinis. Sendirinya tidak becus malah berani mengatai orang lain Xiao Qing menyela mendadak karena merasa tidak senang melihat Tabit Lim menyahut sinis. Dasar tak tahu diri diamlah Xiao Qing bisik Li Xian Xiao Qing segera diam, tapi terus mencibir ke arah Tabit Lim, namun sebaliknya Tio Chia Hyong malah tersenyum. Tabit Lim tidak percaya tidak jadi masalah ujar Tio Chia Hyong. Namun aku tetap akan menguraikan beberapa macam penyakit dalam. Qiao Qiehong mengambil gulungan kertas putih yang di atas meja, lalu ditempelkannya pada dinding. Sebetulnya Tabib Lin mau pergi, tapi ia tahu tindakannya akan menyinggung perasaan Hartawan Li, maka terpaksa diam saja setelah menempelkan kertas itu pada dinding. Qiao Qiehong menggambar sesosok tubuh manusia kemudian memberikan puluhan titik dan belasan lingkaran kecil pada sosok tubuh manusia itu. Titik-titik itu merupakan pusat jalan darah manusia, jadi ada beberapa macam penyakit dapat disembuhkan dengan care, tusuk jarum, Tio Chie Hiong memberi penjelasan tentang ilmu tusuk jarum. Para tabib saling memandang, mereka tercengang karena tidak menyangka Tio Chie Hiong yang masih muda itu mahir ilmu tusuk jarum, mulailah mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Makin mendengarkan mereka mulai kagum, sementara tabib yang semula acuh tak acuh itu pun mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Ilmu tusuk jarum mementingkan peredaran darah manusia, juga harus menggunakan jarum pelak, Tio Chieh Yong juga memberitahukan mengenai ukuran jarum perak tersebut Nah, apakah paman sekalian sudah mengerti para tabib itu manggut-manggut bagaikan murid sekolah Sehingga membuat Xiao Qing tertawa geli Sekarang aku akan menguraikan mengenai penyakit dalam Tio Chieh Yong mulai menguraikan tentang berbagai macam penyakit dalam Tentunya sangat mengirangkan para tabib itu, termasuk tabib lim Kini ia tidak berani memandang rendah Tio Caihong lagi, sebaliknya malah sangat mengaguminya. Paman-paman ujar Tio Caihong, aku mahir ilmu pengobatan, maka ku jelaskan tentang ilmu tusuk jarum dan penyakit dalam manusia. Karena itu, aku pun harus memberitahukan mengenai obatnya para tabib itu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Tio Caihong memberitahukan tentang obat-obat tersebut. Paman-paman sudah ingat tanya Tio Hiong. Sudah sahut para tabib itu sering tak maaf, ucap Tio Hiong dan melanjutkan, "Aku harap, paman-paman jangan membedakan pasien. Orang miskin pun harus diperiksa, sebagaimana mestinya jangan cuma memandang uang, sebab seorang tabib harus memiliki hati luhur." Ucapan Tio Hiong itu membuat wajah para tabib memerah seketika. Hartawan Li dan istrinya manggut-manggut. Sebab apa yang diucapkan Tio Chieh Yong memang mengenai sasaran. Selama ini, ujar Tabit Lim, kami memang hanya memandang uang, tapi mulai sekarang kami pasti berubah seperti apa yang dikatakan Tio Xiao Hiap dan juga aku pun mohon maaf pada Tio Xiao Hiap karena tadi telah berlaku kurang ajar, bisa menyadari suatu kesalahan, itu memang baik sekali, Tio Chieh Yong tersenyum, kemudian bertanya, di antara paman-paman ada yang mahir dalam hal racun cuma mengerti racun yang biasa saja, sahut tabib pelim tidak malu-malu lagi Kalau begitu, aku akan menjelaskan berbagai macam racun dan apa obatnya, ujar Tio Chieh Yong, lalu mulai menjelaskan tentang berbagai macam racun dan obat pemunahnya Bukan main kagumnya para tabib itu, begitu pula hartawan Li dan istrinya mereka suami istri sama sekali tidak tahu bahwa Tio Chieh Yong juga mahir dalam hal racun Paman-paman sudah ingat tentang racun-racun itu dan obat pembunahnya tanya Tio Chieh Yong Para tabib itu mengangguk Tio Chieh Yong tersenyum sambil memandang mereka Paman-paman pergunakanlah ilmu pengobatan untuk menolong orang terhadap orang yang mampu boleh menerima pembayaran mahal namun jangan menerima pembayaran dari orang tak mampu apabila perlu, bantulah mereka dengan sedikit uang agar mereka bisa membeli obat para tabib itu mengangguk, maaf ucap Tio Chie Hari ini aku telah mengganggu waktu paman-paman terima kasih, Tio Xiao Hiap ucap para tabib itu serentak, kemudian memohon pamit. Tabib Lim mendekati Tio Chie dan memandangnya dengan metel, Terbelalak Tio Xiao Hiap ujarnya kagum engkau masih sangat muda, namun ilmu pengobatanmu sungguh luar biasa-biasa-biasa saja Tio Chie tersenyum sampai jumpa, Tio Xiao Hiap ucap tabi sekaligus berpamit kepada hartawan Li dan istrinya. Wah, ah, seru Xiao Qing setelah para tabib itu pergi. Xiao Qing, Tio Chie tersenyum. Kenapa engkau berseru ah kini para tabib itu baru tahu harus bagaimana jadi tabib yang baik, ujar Xiao Qing sambil tertawa kecil. Biasanya mereka hanya memandang uang. Kalau orang kaya yang memanggil, langsung datang. Tapi kalau orang miskin yang memanggil pasti ada alasan ini itu lantaran tidak mau mengobati orang miskin. Mudah-mudahan mulai sekarang mereka akan menyadari kesalahan itu. Mereka telah menyadari itu, sahut Tio Chieh Yong sambil tersenyum walau sudah malam, Hartawan Li dan istrinya masih belum tidur. Mereka duduk berhadapan di dalam kamar sambil merundingkan sesuatu. Wajah mereka tampak serius sekali. Isteriku bagaimana menurutmu? Tanya Hartawan Li dengan suara rendah setuju. Nyonya Li mengangguk memang baik sekali putri kita dijodohkan dengan Chieh Yong tapi, Hartawan Li mengerutkan kening. Ada apa, suamiku tanya Nyonya Li heran. Aku khawatir, Chieh Yong akan menolak, jawab hartawan Li sambil menghela nafas. Itu bagaimana mungkin Nyonya Li tersenyum. Putri kita begitu cantik jelita, cocok dan serasi dijodohkan dengannya, aku tahu, hartawan Li tersenyum. Putri kita telah jatuh cinta kepadanya, dia pasti senang sekali kalau kita menjodohkannya dengan Cia Hyung. Jadi kapan kita akan membicarakan ini kepada Cia Hiong? Tanya Nyonya Li. Besok pagi, jawab Hartawan Li justru sungguh di luar dugaan mereka, karena keesokan harinya Tio Cia Hiong mohon pam. Apa Hartawan Li terbelalak engkau? Engkau mau pergi ya? Paman Tio Cia Hyung mengangguk. Sudah belasan hari aku tinggal di sini, maka sekarang aku mohon pamit, tapi Hartawan Li mengerutkan kening. Sebetulnya ia ingin membicarakan tentang perjodohan itu, namun sulit mencetuskannya. "Nak," ujar Nyonya Li sambil tersenyum lembut. "Sebetulnya kami ingin menjodohkan putri kami denganmu, tapi engkau malah mau pergi. Terima kasih." Bibi ucap Tio Chieh Yong. Itu berarti paman dan bibi sangat memandang tinggi diriku. Namun, aku terpaksa menolak kenapa tanya hartawan Li kecewa sebab masih banyak urusan yang harus ku selesaikan, apakah itu hanya merupakan suatu alasan tanya hartawan Li sambil memandangnya. Bukan jawab Tio Chie Sebelum bibi menyatakan itu, aku sudah mohon pamit duluan, bukan nak nyonya Li menghela nafas. Siu Sien kelihatan sangat suka kepadamu, aku tahu, Tio Chieh Yong mengangguk maka aku harus menemuinya paman dan bibi tidak berkeberatan, kan? tentu Nyonya Li mengangguk aku akan ke dalam memanggilnya bibi ujar Tio Chieh Yong Aku akan menunggu di halaman depan, kemudian Tio Chieh Yong berjalan keluar, sedangkan Nyonya Li masuk ke dalam untuk memanggil putrinya Hartawan Li menghela nafas ia tahu tidak bisa menahan kepergian Tio Chieh Yong, maka ia ke kamar menyiapkan bekal untuk pemuda itu. Tio Chieh Yong berdiri di dekat taman bunga. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah ternyata Li Siu Sien sedang mendekatinya dengan wajah murung bahkan sepasang matanya yang indah tampak basah kakak Hyong panggilnya agak terisak. Adik Sien Tio Chieh Yong tersenyum. Engkau mau pergi kan? Tanya Li Siu Sien dengan suara rendah. Ya, Tio Chieh Tiong mengangguk. Sudah belasan hari aku tinggal di sini, jadi hari ini aku mau pamit, Kakak Hiong. Li Siu Sien menatapnya dengan mata bersimbah air. Bukankah kedua orang tuaku ingin menjodohkan kita? Sambung Tio Chieh Hiong. Aku sangat berterima kasih kepada kedua orang tuamu yang memandang tinggi diriku. Tapi. Kakak Hiong, apakah Hengka sudah mempunyai tunangan tanya Li Xiu Tidak, jawab Tio Chia Hiong sambil tersenyum. Aku tidak bertunangan dengan gadis yang manapun, kalau begitu, kenapa engkau menolak itu aja Li Xiu tampak sedih? Apakah engkau merasa diriku tidak serasi dengan dirimu adik Xian engkau cantik jelita, mahir seni lukis dan musik, siapa yang dapat mempersuntingmu? pasti hidup bahagia, ujar Tio Chie Hiong dan menambahkan. Namun aku masih mempunyai banyak urusan yang harus ku selesaikan, maka, kakak Hiong bukankah kita boleh, boleh, Li Siu Sien menundukkan kepala. Bertunangan dulu adik Sien itu akan membuat dirimu terikat. Engkau harus tahu, bahwa hidupku boleh dikatakan Fa'i'a di ujung senjata tayam, Tio Chie Hiong memberitahukan, itu hanya alasan saja, itu bukan alasan, Tio Chia Hiong menghela nafas. Engkau harus tahu, bahwa kedua orang tuaku dibunuh oleh Bulim Sam kakakku mati di tangan empat Dalai Lama Tibet. Karena itu aku harus mencari mereka, sedangkan kepandaian mereka sangat tinggi. Bagaimana perjalanan hidupku kelak, aku sendiri tidak mengetahuinya. Apabila kita bertunangan, akan membuatmu hidup menderita, kakak Hyong itu tidak jadi masalah, tegas Li Siu Xion. Tapi merupakan suatu masalah bagiku, ujar Tio Chia Hyong. Sungguh-sungguh aku tahu engkau suka padaku, selama belasan hari ini, aku pun tahu engkau adalah gadis yang baik. Oleh karena itu, aku tidak mau membuatmu menderita, sehingga hatiku tercekam rasa dosa, kakak Hyong. Lee Siu Sien mulai terisak-isak adik Sien Tio Chia Hiong tersenyum Apabila kita berjodoh, kelak kita pasti akan berjumpa kembali Kakak Hiong, air mata Lee Siu Sien sudah meleleh Adik Sien, percayalah kita akan berjumpa kelak ujar Tio Chia Hiong Seakan berjanji kakak Hiong tidak bohong tanya Lee Siu Au tidak bohong Hanya saja, Tio Chia Hiong mengerutkan kening Aku tidak berani berjanji kapan akan datang menjumpaimu, Ah Ah, ah Keluliusien. Itu berarti engkau tidak akan kemari sebab engkau tidak berani berjanji waktunya. Siapa tahu engkau kemari aku sudah mati, Adik Xian jangan berkata begitu mendadak. Tio Chieh Hiong menggenggam tangannya, "Aku yakin engkau pasti panjang umur, Kakak Siu Li Lisiusien menatapnya, kemudian tersenyum seraya berkata, "Terima kasih." Karena engkau mau menggenggam tanganku, adik Sien, aku selalu ingat padamu. Engkau gadis baik, tentunya engkau akan hidup bahagia. ah, ah, ah Li Xiu Sien menarik nafas panjang. Engkau sudah mau meninggalkan aku, bagaimana mungkin aku akan hidup bahagia? Adik Sien siapa tahu kelak engkau akan bertemu pemuda lain yang jauh lebih baik dariku, hibur Tio Caihong. Itu tidak mungkin. Li Siu menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hiong, aku pasti menunggu kedatanganmu. Adik Sien diam-diam Tio Chia Hyung berkeluh dalam hati. Engkau tidak boleh mengambil keputusan ini, ingat masih ada pemuda lain. Kakak Hiong, Li Siu Sien terisak-isak lagi. Adik Sien, aku sudah harus pergi, ujar Tio Chia Hyung sambil melepaskan genggamannya di tangan gadis itu. Tunggu hartawan Li dan istrinya berlari-lari menghampirinya. Tangan hartawan Li membawa sebuah buntalan. "Aku telah menyediakan bekal ini untukmu, terimalah paman. cyeh biar bagaimanapun engkau harus menerima. Kalau tidak, aku pasti marah," ujar hartawan Li sungguh-sungguh. "Nak, terimalah bekal ini," desak Nyonya Li. "Terima kasih, paman dan bibi," ucap Tio cyeh setelah menerima buntalan tersebut. Kok berat sekali Cie Hiong hartawan Li tersenyum. Aku hanya menyediakan beberapa setel pakaian putih untukmu. Aku tahu engkau suka pakaian putih, tapi, Tio Cie Hiong mengerutkan kening. Itu hanya ratusan tael perak saja, ujar nyonya Li Paman. Bibi aku mohon diri ucap Tio Cie Hiong, kemudian memandang Li Siu Sien. Adik Xian, jaga dirimu baik-baik sampai jumpa mendadak badan Tio Chieh Yong bergerak, seketika itu juga telah lenyap dari hadapan mereka. Kakak Hyong, Li Xiuxian menangis terisak isak Nak Nyonya Li memeluknya, "Kalau engkau berjodoh dengannya, kelak kalian pasti berjumpa kembali, percayalah, Ibu." Air mata Li Xiuxian berderai-derai dia pun mengatakan demikian, "Tapi, bagaimana mungkin kami akan berjumpa lagi?" Aaah ah, ah, ah. Hartawan Li menghela nafas. Sayang sekali, ibu, Li Siu Sien terisak isak rasanya aku sudah tiada gairah hidup, nak nyonya Li membelainya jangan berkata demikian kalau dia mencintaimu, dia pasti datang lagi setelah menyelesaikan urusannya ibu. Li Siu masuk ke rumah dengan kepala tertunduk, kelihatan telah patah hati. Setelah melanjutkan perjalanan beberapa hari, Tio Chia Hiong memasuki sebuah desa-desa itu cukup besar, dan banyak terdapat rumah penduduk namun sungguh mengherankan, desa itu tampak agak sepi, padahal hari baru mulai senja itulah pengancung, desa aman. Tetapi kini desa tersebut tidak aman lagi, sebab telah terjadi sesuatu, itulah sebabnya desa itu sepi. Tio Hiong terus berjalan sambil menengok ke sana kemari kebetulan ia melihat laki-laki berusia 50-an sedang mengangkat jemuran. Tio Hiong menjadi heran sebab sebenarnya pekerjaan itu adalah pekerjaan kaum wanita oleh karena itu, Tio Hiong segera menghampiri orang tua itu. Ketika melihat ada seorang pemuda asing berpakaian putih berjalan menghampirinya, orang tua itu langsung berlari ke dalam rumah bahkan sekaligus menutup pintu. Bukan main herannya Tio Chieh Yong, kenapa orang tua itu tampak ketakutan ketika melihatnya. Tio Chieh Yong penasaran, lalu mendekat di rumah itu. Ketika ia baru mau mengetuk pintu, terdengarlah suara di dalam rumah, "Ayah ada apa? Jangan bersuara lo. Kenapa di luar ada seorang pemuda asing berpakaian putih? Jangan-jangan dia adalah, itu tidak mungkin. Sekarang baru senja." Tidak mungkin begitu cepat muncul, ayah mendengar ucapan itu, Tio Chieh Yong semakin merasa heran, dan yakin, di desa itu telah terjadi sesuatu. Kemudian ia mengetuk pintu seraya berkata, Paman tolong buka pintu aku adalah orang yang kebetulan lewat di sini, tiada sahutan. Tio Chieh Yong tahu, orang tua itu tidak berani membukakan pintu paman, aku bukan orang jahat, Aku seorang pelancong, ujar Tio Chie Hyong lagi. kreek pintu itu terbuka, orang tua tersebut memandang Tio Chie Hyong dengan ketakutan. Paman Tio Chie Hiong tersenyum. Percayalah, aku bukan orang jahat anak muda, masuklah ujar orang tua itu. Tio Chie Hiong masuk ke dalam, orang tua itu cepat-cepat menutup kembali pintu rumahnya. Ketika Tio Chie Hiong berjalan ke dalam, Melihat seorang gadis berusia 20-an berdiri di sudut ruangan, "duduklah, anak muda," ucap orang tua itu. "Terima kasih, Tio Ciayong, duduk ling, -ling cepat, suguhkan teh untuk tamu seru orang tua itu." "Ya, Ayah," sahut gadis yang berdiri di sudut, lalu menyuguhkan secangkir teh untuk Tio Ciayong. "Terima kasih," kakak Tio Ciayong tersenyum. Wajah gadis itu langsung kemerah-merahan. Gadis itu cukup cantik, tapi kelihatan tercekam, merasa takut. Anak muda, dia putriku satu-satunya. Orang tua itu memberitahukan. Namanya Cui Ling. Tio Chia Hiong manggut-manggut dan tersenyum lagi, lalu memandang orang tua itu seraya bertanya, "Kenapa tadi paman yang mengangkat jemuran? Padahal paman punya anak perempuan." Ah, ah, ah. Orang tua itu menarik nafas panjang anak muda, apakah engkau tidak melihat desa ini begitu sepi paman? Aku memang merasa heran, sahut Tio Chieh Hiong. Apakah di desa ini telah terjadi sesuatu ya? Orang tua itu mengangguk beberapa bulan ini telah terjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Kejadian apa muncul arwah gentayangan menculik para anak gadis orang tua itu memberitahukan. Dalam waktu beberapa bulan ini, sudah banyak anak gadis yang diculik oleh arwah gentayangan itu, arwah gentayangan Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Paman, bagaimana mungkin ada arwah gentayangan justru telah muncul di desa ini? Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Karena itu, para anak gadis tidak berani keluar rumah. Maka aku yang mengangkati jemuran, Paman, bagaimana kejadian itu? Tanya Tio Chia Hiong ingin mengetahuinya. Beberapa bulan lalu, di suatu malam, mendadak desa ini diselimuti kabut tebal. Jawab orang tua itu menutur, "Setelah itu, terdengar pula suara lolong anjing yang menyeramkan. Ketika tengah malam, muncullah cahaya kehijau-hijauan, dan samar-samar tampak beberapa sosok bayangan putih berjalan tak menyentuh tanah, kemudian berhenti di salah sebuah rumah di desa ini. Keesokan harinya, anak gadis keluarga itu telah hilang." Oh, Tio Hiong mengerutkan kening. Sejak itu kejadian tersebut terus berlanjut, sehingga membuat penduduk di desa ini ketakutan sekali, ujar orang tua itu melanjutkan. Maka para anak gadis desa ini sama sekali tidak berani keluar rumah, sebab telah puluhan anak gadis hilang lenyap begitu saja. Cui Ling adalah putriku satu-satunya. Ini sungguh membuat hatiku cemas sekali paman tidak usah cemas ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Oh ya, paman memperbolehkan aku menginap di sini baiklah orang tua itu mengangguk sejak kejadian itu, kepala desa pun mengumpulkan para pemuda desa untuk menjaga malam, tapi, beberapa malam kemudian, putri kepala desa malah hilang pula oh. Bukankah ada para pemuda menjaga malam? Kok putri kepala desa itu masih bisa hilang memang mengherankan, orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata para pemuda itu terkapar tak sadarkan diri setelah hari mulai terang, barulah mereka siuman, tapi tidak tahu apa-apa, NGMMM Tio Chia Hiong manggut-manggut. Paman kebetulan aku berada di desa ini, maka aku akan mencoba menangkap arwah-arwah gentayangan itu apa orang tua itu terbelalak, begitu pula Cui Ling. Gadis itu memandang Tio Chieh dengan mulut ternganga lebar. Paman, kakak Tio Chieh tersenyum. Percayalah, aku pasti bisa menangkap arwah-arwah gentayangan itu anak muda orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala tidak percaya. Engkau jangan bergurau, ayah selakat ling. Kelihatannya dia tidak bergurau. Oh orang tua itu menatap putrinya. Benar, paman Tio Chia Hiong manggut-manggut. Aku sama sekali tidak bergurau. Oh ya, apakah arwah-arwah gentayangan itu akan muncul setiap tengah malam tidak tentu? Orang tua itu memberitahukan. Beberapa malam muncul sekali, Paman ujar Tio Chieh sungguh-sungguh mudah-mudahan arwah-arwah gentayangan itu akan muncul malam ini, orang tua itu dan putrinya saling berpandangan, kelihatannya orang tua itu masih tidak percaya, namun gadis itu malah percaya sekali, sebab Tio Chieh tidak bertampang pembohong setelah larut malam. Tio Chieh duduk bersemadi di dalam rumah orang tua itu menghadap pintu. Tampak orang tua tersebut dan putrinya duduk di belakang Tio Chee Heong. Ternyata Tio Chee Heong yang menyuruh mereka. Paman, Kakak Ling ujar Tio Chee Heong menjelaskan. Lebih aman kalian duduk di belakangku, karena aku bisa melindungi kalian berdua. Terima kasih, anak muda, ucap orang tua itu. Wajahnya masih tampak cemas sekali, tapi sebaliknya Cui Ling malah kelihatan tenang. Sekarang sudah tengah malam. Aku mendengar suara langkah para pemuda desa yang meronda, berarti arwah-arwah gentayangan itu tidak akan muncul malam ini, ujar Tio Chieh-yong dan menambahkan, "Maka paman dan kakak Ling boleh pergi tidur anak muda." "Bagaimana mungkin aku bisa tidur orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. "Aku tidak bisa tidur," sambung Cui Ling. "Lebih baik aku duduk di belakangmu, rasanya aman sekali," Tio Chieh-yong tersenyum kemudian memejamkan matanya untuk bersemadi lagi sementara seng waktu terus berjalan, tak terasa hari sudah mulai terang. Tio Chieh Hiong membuka matanya, sedangkan orang tua itu menarik nafas lega. Syukurlah hari sudah pagi ujar orang tua itu. Ling Ling, cepatlah masak ya. Ayah Cui Ling bangkit berdiri, lalu berjalan ke dalam dengan hati lega anak muda, mari kita duduk di kursi saja ajak orang tua itu. Tio Chieh Hiong mengangguk mereka berdua lalu duduk di kursi berselang beberapa saat kemudian, Cui Ling sudah datang dengan membawa dua mangkuk nasi dan sepiring telur goreng. Anak muda, mari kita makan ujar orang tua itu. Maaf, tidak ada lauk pauknya sebab banyak pedagang yang tidak jualan, ada telur goreng sudah cukup Tio Chieh Hiong tersenyum, dan memandang Cui Ling yang berdiri kakak Ling. Mari kita makan bersama Ling Ling. Makan bersamalah sambung orang tua itu. Cui Ling mengangguk lalu masuk ke dalam, lalu mengambil semangkuk nasi, lalu duduk makan bersama ayahnya dan Tio Chieh Hiong. Tak seberapa lama, mereka telah usai makan. Kemudian orang tua itu memandang Tio Chieh Hiong seraya berkata, Anak muda, benarkah engkau mampu menangkap arwah-arwah gentayangan itu paman? Aku tidak bohong, sahut Tio Chieh Yong. Kalau begitu, aku akan pergi memberitahukan pada Chung Chu, kepala desa, ujar orang tua itu. Tidak perlu Tio Chieh Yong menggelengkan kepala setelah aku berhasil menangkap arwah-arwah gentayangan itu, barulah Paman pergi melapor kepada kepala desa. Baiklah, orang tua itu mengangguk. Oh ya, Anak muda aku sudah mengantuk sekali, mau pergi tidur sebentar. Silakan paman Lingling -ling pesan orang tua itu. Engkau harus mencuci pakaiannya. Ayah Katling mengangguk, lalu memandang Tio Chee Maaf, aku harus ke depan untuk mencuci pakaian. Tidak apa-apa, sahut Tio Chee Kakak tidak usah menemani aku, pergilah mencuci pakaian. Chui Ling tersenyum dengan wajah agak kemerah-merahan kemudian berjalan ke depan. Tio Chie Hyeong tetap duduk di situlah telah mengambil keputusan untuk menangkap para penjahat yang menyamar sebagai arwah gentayangan untuk menculik anak gadis di desa itu. Berselang sesaat, Tio Chie Hyeong berjalan keluarlah melihat Cui Ling sedang memeras pakaian sekuat tenaga. Pemuda itu tersenyum sambil mendekatinya. Kakak Ling ujar Tio Chie Hyeong, Cukup capek engkau memeras pakaian itu, Ya Cuiling mengangguk dengan nafas agak memburu. Kakak Ling, biar aku membantumu, apa Cuiling terbelalak? Itu, mana boleh tidak apa-apa, Tio Chieh segera mengambil pakaian dari dalam tempat cucian, lalu mendadak tangannya bergerak sehingga pakaian itu terus melingkar, setelah itu, Tio Chieh melempar pakaian itu ke arah tali jemuran. Pakaian itu melebar dan jatuh tepat pada tali jemuran. Ha-ah-ah mulut Cui Ling ternganga lebar. Engkau, Tio Chia Hiong hanya tersenyum, lalu masuk ke rumah. Cui Ling memandangnya dengan mata terbelalak. Setelah hari mulai malam, wajah orang tua itu kembali tampak cemas. Tio Chia Hiong memandangnya seraya berkata paman, tidak usah cemas. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri kakak Ling percayalah anak muda, bukan cuma aku yang cemas, ujar orang tua itu. Seluruh penduduk desa ini pasti cemas di saat hari mulai malam, ayah. Aku yakin adik Hiong dapat melindungiku selah Cui Ling mendadak oh orang tua itu menatap putrinya mudah-mudahan ketika malam mulai larut. Tio Chia Hiong menyuruh orang tua itu dan putrinya duduk di lantai, sedangkan ia sendiri duduk bersila di depan mereka menghadap pintu Tio Chia Hiong mulai bersemadi dengan metel, terpejam berselang beberapa saat kemudian. Ia membuka matanya seraya memberitahukan, Paman, Kakak Ling sebentar lagi arwah-arwah gentayangan itu akan muncul. Aku harap priar dan Kakak Ling tenang saja dan harus tetap duduk di belakangku. Ha ah wajah orang tua itu langsung memucat, namun Cui Ling tetap tampak tenang. Tak seberapa lama terdengarlah suara desiran angin, tampak pula kabut tebal mulai menyelimuti desa itu dan diiringi lolongan anjing yang menyeramkan. Anak muda, orang tua itu menggigil ketakutan. Ba, bagaimana nih tenang saja, paman sahut Tio Chia Hiong. Pokoknya paman dan kakak Ling harus tetap duduk di belakangku adik Hiong tanya Cui Ling. Apakah arwah-arwah gentangan itu akan muncul di sini ya? Tio Chia Hiong mengangguk aku sudah mendengar suara langkah ringan menuju kemari oh, Tian ucap orang tua itu. Lindungilah putri hamba walau Cui Ling kelihatan tenang, tapi tidak terlepas dari rasa takut juga lah memegang bahu Tio Chee Hiong erat Kakak Ling, jangan takut, ujar Tio Chee Wajah Cui Ling langsung memerah, karena tanpa sadar ia memegang bahu pemuda itu. Kemudian cepat-cepat ia melepaskan tangannya. Berselang sesaat, terdengarlah suara hembusan angin yang kencang sekali, dan seketika pintu rumah itu tergoncang. Beraat pintu rumah itu terbuka seketika juga cuiling menjerit ketakutan Sedangkan orang tua itu berkomat kamit saking cemasnya Kemudian merangkul putrinya erat-erat Tampak empat orang berpakaian kematian berjalan ringan memasuki rumah itu Akan tetapi mereka tertegun ketika melihat Tio Chieh duduk bersila di lantai menghadang mereka Anak muda cepat minggir bentak salah seorang di antara mereka Arwah gentayangan bisa berbicara seperti manusia. Ini sungguh luar biasa sekali," sahut Tio Hiong. "Anak muda kami, harap engkau jangan turut campur urusan ini," ujar orang yang berbadan agak tinggi. "Cepatlah minggir, aku justru harus turut campur karena kalian sering menculik anak gadis di desa ini." Tio Hiong masih duduk bersela di lantai. "Hehehe, orang berbadan tinggi itu tertawa seram." Anak muda, lihatlah aku Tio Chia Hiong memandangnya. Mendadak sepasang mata orang itu memancarkan cahaya kehijau-hijauan. Menyaksikan itu, Tio Chia Hiong malah tertawa seraya berkata, Percuma engkau mengerahkan ilmu sesat itu, aku tidak akan terpengaruh. Hah orang itu tampak terkejut, kemudian berseru. Serang dia pada saat bersamaan, Tio Chia Hiong yang duduk bersila itu bergerak mendadak, dan seketika terdengarlah suara jeritan. Ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak Keempat orang itu telah roboh dengan wajah meringis-ringis. Ternyata Tio Chieh Yong bergerak dengan ilmu langkah kilat, bahkan sekaligus memusnahkan kepandaian mereka sehingga keempat orang itu sudah tidak bertenaga sama sekali. "Beritahukan siapa yang menyuruh kalian menculik para anak gadis di desa ini!" bentak Tio Chieh Yong. Xiao ampunilah kami ujar orang berbadan tinggi. Aku telah mengampuni nyawa kalian, tapi kepandaian kalian telah musnah mulai sekarang kalian harus menjadi orang baik-baik. Sahut Tio Chia Hyong. Nah beritahukan kepadaku siapa yang menyuruh kalian menculik para anak gadis dia. Dia adalah Im Yang Heatsu, orang berbadan tinggi memberitahukan. Im Yang Heatsu, pendeta banci Tio Hyong mengerutkan kening. Ya, orang berbadan tinggi itu mengangguk kami anak buahnya, dia yang menyuruh kami menculik para anak gadis im yang Su berada di mana di biara tua angliansi, biara teratai merah, di mana biara itu kira-kira dua mil di sebelah barat desa ini, Tio Chehyong Hiong manggut-manggut, lalu memandang orang tua itu. Paman aku akan ke biara teratai merah untuk menolong para gadis yang telah diculik itu, ujar Tio Chehyong. Aku pun akan menyadarkan para pemuda yang mungkin masih dalam keadaan pingsan, sekaligus menyuruh mereka kemari untuk membawa keempat penjahat ini ke rumah kepala desa, tapi orang tua itu terbelalak, "Jangan takut, Paman Tio Chieh Yong tersenyum, aku telah memusnahkan kepandaian mereka dan kini mereka sama sekali tidak bertenaga kalau paman menampar mereka, mereka pun tidak akan mampu melawan." Oh, orang tua itu mengerutkan kening. Kemudian ia mendekati salah seorang penjahat itu dan dengan takut-takut menamparnya. Plak, ampun jerit orang itu kesakitan. Plak-plak-plak orang tua itu pun menampar yang lain dengan sengit. Aduh -uh jerit mereka kesakitan, dan sama sekali tidak bertenaga untuk melawan. Paman, nanti paman ikut ke rumah kepala desa juga. Keempat penjahat ini boleh dihukum, tapi jangan dibunuh pesan Tio Chieh Yong dan segera pergi. Berselang beberapa saat kemudian, tampak puluhan pemuda desa berlari-lari menuju rumah orang tua itu. Mana penjahat itu? Mana penjahat itu? Tanya mereka. Di sini sahut orang tua itu, yang kini tampak gagah sekali cepat kalian bawa keempat penjahat ini ke rumah kepala desa kalian kok tahu ada penjahat di sini tanya cuiling mendadak nona ling sahut salah seorang pemuda tadi kami sedang meronda ketika tengah malam mendadak muncul kabut tebal dan desiran angin terdengar pula suara lolong anjing yang menyeramkan kami terkejut bukan main mendadak kami mencium bau aneh sehingga membuat kami pingsan seketika di saat kami siuman, kami melihat seorang pemuda berbaju putih berdiri di hadapan kami sambil tersenyum. Dia menyuruh kami kemari, katanya dia telah menangkap empat penjahat, bersambung ke bagian sebelas.